suntikan juga. Suntikan kuning. Sekarang udah enggak. Iya, iya, awalnya suntikan. Awalnya mungkin iya. Karena udah stabil gennya. Warnanya berarti pasti. Nah, kalau udah nelor kayak gini, ya? Kita pisahin ke tempat yang kosong. Oh iya. Ntar iya. Kasih lagi eceng yang baru. Oh iya, benar-benar gitu. Setiap pagi sebenarnya dia. Oh, dia kita ngecek-ngecek telurnya ini di pagi malah. Tiap pagi hari. Oh, guys. Tiap pagi. Nah, kalau nelor gitu dia. Kalau nelor itu dia ngumpul. Eceng, ngumpul di eceng. Gitu. Ini kalau ini eceng. Makanannya apa, Bang? Sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Selamat sore nih. Sore ini kita mau belajar bidding Danio ya. Danio. Nah, di tempat Ustadz nih, jebla Danio nih warnanya yang stabilo kayak gini ya. Iya. Nah, ini dia ngebreednya gimana, Pak Ustadz? Nelor. Nelor ya? Iya, nelor. Ini male female tahun dari mana nih? Kelihatan gendut ya. Oh, kalau yang gendut katanya female. Kalau yang male kurus. Kurus. Ini buat apa nih, Ceng nih? Buat nelornya. Oh, buat nelor. Nah, setiap pagi dia nelor. Oh, dia pagi nelornya. Entar ditempel di sini ya. Telurnya nempel. Kalau udah nempel, pisahin. Dipisahin yang kosong. Pisahin, kita potong kosong. Nanti kasih eceng baru oh, lagi. Oh, iya nih, buat Danio yang apa? Glopis ya? Mm-hmm. Katanya anakannya enggak berwarna. Bener apa enggak? Berwarna. Oh, berwarna. Ya udah, kita buktiin ya. Berwarna. Nah, ini katanya yang kemarin sempat rame juga katanya kalau Danio itu enggak mungkin Danio glopis itu enggak mungkin ada warna glopisnya ya? Kuning, warna kuning. Nah, ini anakan kuning, indukannya kuning juga. Kuning. Tapi hari kuningnya hari kuning glopis nih. Iya. Oh, ini glopis juga, guys, tuh. Tapi stabilo ya? Kuning juga. Stabilo ya? Jadi campur itu ada yang hijau, ada yang kuning. Nah, itu kebanyakan yang kuning. Oh, iya. Nanti ada indukan yang kuning di belakang. Oh, ada juga indukannya. Ada. Indukan pokoknya yang kuning ini ntar indukannya kita review ya. Nih, tuh ternyata warnanya kayak gini, guys, tuh. Warnanya dia udah nyala-nyala semua. Tuh. Dia cara breeding-nya dia jadi telur ditempel di sini, guys, tuh. Ditempel di sini, nanti kita siapin tempat wadah yang kosong, enggak ada ikannya. Lalu eceng gondoknya kita taruh di situ. Kita ke belakang, Bang. Kecil ya, ada yang udah gedenya. Oh, ini berumur berapa hari ini, Bang? Ini baru seminggu. Oh, ini anak aja Danio, umur seminggu nih, guys. Ya, warna hijau. Apa? Ijo ya? Ijo stabilo ya? Betul. Kecil banget, Bos. Oh, iya. Dari telur udah ijo. Oh, iya, telur ijo ya. Jadi ternyata kalau Danio itu emang ada warna bener-bener glopis ya? Sama, glopis juga sama. Oh, jadi keturunannya glopis? Udah. Kalau kayak glopis tetrak nanti suntikan. Emang mungkin itu awal rekayasa genetik. Tapi kalau pas di breeding sampai anaknya berubah. Udah. Oh, sekarang berarti udah genetiknya udah kuat. Anaknya udah stabil semua. Oh, gitu. Berarti aman ya? Aman. Ya. Aman ya tuh, guys. Oh, nih guys nih, anakan yang hijau nih ya. Cuman saya campur sama gapi ini. Oh, iya ini dicampur sama gapi ya. Ini ada yang hijau, ada yang kuning ya. Ini yang kuning itu bukan. Jadi hijau stabilo, dia ada dua. Oh, dua. Ya, dua. Entah ada hijau daun, ada hijau stabilo. Oh, gitu. Jadinya kalau yang hijau. Kalau yang hijau jadi mecahnya dua. Dua, ada hijau stabilo, ada hijau daun. Oh, iya. Kalau kuning bener kuning kayak gini. Oh, kuning nih, guys nih. Ya. Ini sama kuning dari ini juga. Dari apa namanya? Glopis suntikan. Iya. Enggak, sebenarnya udah breeding. Oh, udah breeding. Udah awalnya breeding suntikan. Tadinya awalnya genetiknya suntikan mungkin. Iya, oh, ya. Berarti sekarang udah permanen ya? Udah permanen, udah stabil. Oh, ini Danio glopis ya? Betul. Jadi kalau warna udah pasti benar-benar ngejreng ya? Betul. Ini tadi indukannya 220. Nah, ini semuanya anakan dia. Oh. Nah, ini buat dicalon jadi indukan lagi. Danionya ini. Tadi paling cuma 20 ini indukannya. Sekarang kan ada udah ratusan ini. Oh, iya anakan ratusan ini. Ini anakan pertama. Ini yang kuning ya? Yang kuning. Coba kalau Danio udah banyak di sini, Bang? Belum. Oh, karena belum. Baru iniin. Baru mulai breeding baru ya? Baru mulai. Belum ada. Ini kita cara ngecek telurnya ya? Iya, di sini cara ya? Ngecek telurnya kayak gini. Nah, ini. Tuh. Ini sebenarnya dia nempel kayak gini telurnya. Ini karena masih sedikit. Harusnya kalau banyak, banyak dia.
Oh iya benar ya. Kecil-kecil. Oh iya benar-benar. Oh iya nih, ini ya guys nih. Kelihatan? Iya. Oh telur putih beningnya. Putih. Ya? Nah, kalau hijau dia tengahnya hijau. Oh gitu iya. Iya, kalau yang hijau. Iya, oh gitu. Nah, ternyata telur gua pis tuh putih kayak gini ya. Mm-hmm. Tuh putih. Kayak gini tuh. Ini yang suntikan juga. Suntikan kuning. Sekarang udah enggak. Iya, iya awalnya suntikannya. Awalnya mungkin iya. Karena udah stabil gennya. Warnanya berarti pasti. Nah kalau udah nelor kayak gini, ya? Kita pisahin ke tempat yang kosong. Oh iya. Ntar iya. Kasih lagi eceng yang baru. Oh iya benar-benar. Gitu. Setiap pagi sebenarnya dia. Oh dia kita ngecek telurnya ini di pagi malah. Setiap pagi hari. Oh guys. Setiap pagi. Nah kalau ya? Nelor gitu dia. Kalau nelor itu dia ngumpul. Eceng, ngumpul di eceng. Gitu. Ini kalau ini makannya apa bang? Sama. Jentik nyamuk, kutu air sama tuh. Sama semua. Sama. Pokoknya kalau nggak ada pakan alam, jentik putir. Kasih pelet guys. Iya, ini juga pelet tadi. Mulai lagi nih ya. Ternyata Miara Danio itu kita enggak ribet lah pokoknya ya. Enggak ribet. Mm-hmm. Cuma di sini mah enggak ada yang pakai filter ya? Enggak pakai ada aerator ya? Pakai aerator. Di sini kan enggak ada pakai aerator ya. Jadi kalau mau di rumah tanpa aerator bisa, tapi syaratnya tempatnya harus gede ya. Iya, betul. Nah. Ini juga malah ada yang Paradis lagi giring anak. Oh iya nih, Bang. Saya mau nanya nih. Ini Paradis ya. Baru 3 hari ini. Oh iya guys. Habis netes baru 3 hari jadi baru main. Kecil, masih kecil. Lah ini kenapa bang, aneh nih. Ini mah Oscar. Oh ini Oscar, burayakannya ada. Anakan Oscar, burayakan. Indukannya? Indukannya ini saya ini, pembesaran. Oh pembesaran aja, pembesaran. Berarti ngambil burayak. Iya. Tapi ini kenapa burayak. Oscar nggak pakai filter juga? Nggak pakai filter juga. Nah ini kelebihan ikan di sini kita nggak pakai filter semua ya? Gak ada, Mas Koki juga nggak pakai filter. Mas Koki juga sih nggak pakai filter, aerator tuh. Koi, Mas Koki nggak pakai filter. Jadi benar-benar kayak indukan koi tuh. Kayak di alam nih. Oh ya lagi di breeding juga? Kan sempat dulu di breeding. Oh iya nih. Iya, dulu nih. Kan sempat di breeding, cuman 2 eceng anaknya 1800 itu. 2 eceng doang ya? 2 eceng doang. Cuma ini belum jadi lagi anakannya ya? Belum. Di sini enggak bisa gede soalnya. Oh iya. Kolamnya. Terkendala kolam ya? Betul. Kolamnya enggak bisa tinggi. Itu kalau Danio-nya dijual berapaan, Bang? Kalau Danio itu saya ngirim ke kios itu 2.000. Nah, dan Danio harganya murah nih guys, cuma 2.000 perak nih. Mm-hmm. Tapi M udah maksimal ya? Iya. M. Enggak, dia sebenarnya bisa kalau udah indukan gede, Bang, L. Oh, gitu sampai ya, L tapi ya. Tapi gedenya itu seperti indukan inilah, gapi lah. Oh, gitu. Iya, iya, iya. Tapi dia model Danio-nya selayer ya? Enggak, bukan. Oh, ini bukan selayer. Ini biasa. Biasa. Kalau yang selayer yang pink. Kalau yang slayer saya enggak punya. Oh, enggak punya. Slayer, oh, ini biasa lagi dia. Ya. Ekornya ya. Panjang ekornya sama siripnya. Mm-hmm. Ini Danio Glopis ada lagi? Ini doang udah. Ya, ini doang. Ini aja. Berarti Jio, total ada berapa ekor, Bang? Biru. Kalau Danio, paling kalau untuk sekarang karena masih banyakin ya, paling yeah. Baru ratusan. Nah, berarti Danionya enggak banyak ya. Cuma kalau main partai juga kita bisa ya? Bisa. Cuma tapi harganya belum. Oh, belum sekarang bisa. Belum bisa karena tahap banyakin dulu kita. Oh iya, masih dikembang biakin lagi ya. Kembang biakin. Kan saya ngambilnya juga lumayan nih dari Tulung Agung jauh ini. Oh, awalnya ngambil Tulung Agung, cuma breeding di sini ya. Betul, breeding di sini. Jadi udah ikan sini. Guys tuh. Danionya ada yang stabilo warnanya hijau-hijau stabilo kuning. Nih koral. Koral juga ada guys tuh. Tuh ini pamnya nih. Baik yang kosong bang? Iya. Belum pada breeding lagi bang? Belum breeding lagi. Ini kosong? Kosong. Kosong juga? Kosong. Ini di sini konsepnya kayak di alam guys tuh. Bener-bener kayak di alam. Ikannya juga kondisinya kayak gini tuh apa adanya tuh. Ini koralnya ribuan guys tuh. Ribuan. Oh ini ada nih. Paradis kemarin yang gede udah habis ya. Nah ternyata di sini ada paradis juga guys. Ya kasih makan. Ikan makrotoma ya. Namanya makropodus ya. Guys di sini pokoknya ikan aman semua makan pelet ya. Makan pelet. Tuh alhamdulillah ikan di sini makan pelet semua tuh. Cuma segede gini mah belum dijual bang ya. Belum. Masih rayakan. Nanti. Paling dijual antar bulan Januari kalau nggak Februari ya? Iya udah bisa tuh. Nah di sini ikan paradisnya rencananya mau dijual antar bulan Januari Februari nih. Koral. Ini female semua? Ada male ya? Ada male-nya.
Nah, di sini kita keliling turupamnya nih. Turupamnya nih kita cek Danio nih. Ini bukan PF Gope, Bang. Kan ini min 1. Oh, ini min 1. Iya, iya, Vanson lebih gede. Nah, lebih gede. Sebenarnya harusnya dia PF Gope. Iya, harusnya. Kalau dari harga mah beda ya? Beda. Mahalan PF Gope. Wah, tuh. Ini min 1. Min 1 ya namanya ya? Koralnya ribuan, guys, anakannya nih. Itu belah sana apa nih? Belah sana. Koral juga. Oh, koral. Pokoknya ini koral nih. Koral total ada berapa ribu ekor, Bang? Kemarin itu yang mau dikeluarin 5.000 ekor. Nah, bahkan tapi udah dicicilin sih sama pedagang-pedagang. Oh, udah di ecen sama pedagang nih. Sudah diambilin. Iya. Ini koral juga, ini koral. Koral juga, koral. Tuh, ribuan tuh ikannya tuh. Guys, ikan ini. Anaknya itu. Paling itu aja update-nya, Bang, ya. Pak Ustadz ya. Ini Bu Raya kan umur berapa nih? Seminggu paling. Seminggu nih. Oh iya nih, sampai di sini aja buat teman-teman nih. Makasih banget nih kita hari ini review zebra Danio nih, cara breeding-nya sama kondisi ikan koral ya, Bang, ya. Banyaknya ada berapa ekor ya? Judulnya ini pokoknya Turpam ya. Turpam yeah. Ustadz Suryadi nih ya. Paling itu aja ya buat teman-teman yang belum bantu subscribe, bantu subscribe, like, share dan komen ya. Nah, jangan lupa ya nonton videonya harus full durasi ya biar video kita tuh menjadi rekomendasi YouTube ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.